Surya. Ah, Surya. Nah, enggak pala aku kasih tahu apa rokoknya itu. Terus? Nah, gitu. Kak, si Pajar suka main kuda lumping. Kembali lagi dengan saya Tiana Sari dan dua preman kecil. Itu lo nggak preman. Tapi kan sering berantem. Siapa namamu? Muhammad Fajar Anwar. Panggilannya? Kalau panggilannya Fajar. Kalau lahirnya pas apa? Maghrib. Cepat keluar nggak? Maghrib. Maghrib. Makanya hitam ya guys. Kawan, namamu siapa? Iwan. Nama panjangannya? Nama panggilan malamnya? Karena. Oke guys, jadi di sini aku mau jawab pertanyaan kalian yang sempat aku buat kemarin Q&A. Nah, di sini akan kujadikan satu yang tentang Iwan dan Fajar dan juga saya. 2010 apa nyawa? Oke, langsung aja kita pertanyaan yang pertama. Di sini udah saya rangkum. Ini, jadi pada nanya, Fajar masih merokok atau belum? Sama Iwan? Aku? Kalau aku masih, tapi jarang rokoknya, udah mau kuberhentikan. Dari mulai kapan kau mulai merokok? Dari dulu pas sekolah. Itu kan sekolah, waktu itu tamat kelas berapa? Keluar sekolah, tamat SD. Tamat SD? Gak tamat. SD gak tamat? Jadi pas kelas 4 ya? Jadi guys, si Iwan itu, si Fajar itu kelas 4 tamat, langsung kok disitu merokok Iwan? Apa Fajar? Aku merokoknya dari kelas 1. Dari kelas 1? Kelas 4 itu aku udah pindah-pindah ke Mama Naja. Makanya aku berhenti ya? Tinggal 4 kali aku. Tinggal 4 kali? Maksud tinggalnya itu kak, tau maksudnya tinggal lah. Bukan tinggal sekolah. Jadi? Tapi gara-gara pindah-pindah. Oh, karena aku sering pindah-pindah, makanya gak tamat-tamat kok ya. Dan akhirnya aku putus sekolah. Jadi kalau seandainya kau disekolahkan lagi, kau mau enggak? Kalau disekolahkan lagi, ya itu tergantung mau atau enggaknya itu. Aku enggak mau. Enggak mau lagi? Enggak. Jadi guys, kan enak dari duit daripada sekolah. Jelas. Sekolah belajar aja. Oke, jadi kalian jelas sendiri ya, dia masih enggak mau sekolah lagi. Jadi dia mulai ngerokok pas sudah kelas 4 ya? Kelas 1. Oh, kelas 1 dia udah mulai ngerokok. Gila enggak sih? Oh, Ja, apa, Wan? Kau kelas berapa kau ngerokok? Kelas 2. Kelas 2 SD? Ini kelas 1, ini kelas 2. Nah, terus? Aku ngerokok waktunya kami mungkin untuk kami usir. Seminggu diusir? Kok bisa ngerti kan? Kok ngomong apa, Wan? Seminggu lagi. Nah, larinya ke langit. Iya. Dua Kamil. Ya, pas sekolah. Aku mah kasih bungkus. Baru kasih bungkus? Surya. Surya. Nah, enggak pala aku kasih tahu apa rokoknya itu. Terus? Pas itu. Aku sebatang. Bungkus datang. Sini lah sebuah kak. Aku bu. Aku. Capek aku dia. Bosil. Udah selesai videonya udah. Udah. Jadi dia tuh mulai merokok dari kelas 2 SD. Dia gitu pertamanya coba-coba satu ya, itu pun rokok Surya, maksud dia tuh kayak gitu. Jadi kau sekarang masih ngerokok enggak? Masih lah. Kau tamat sekolah kelas berapa? Tamatnya MDA. MDA. MDA ya. MDA kelas 2. Kelas 2 mau saat itu enggak sekolah lagi? Enggak. Tapi walaupun dia kelas 2 guys, dia tuh bisa baca ya guys. Bisa baca kan? Bisa nulis. Bisa dia nulis kemarin. Kata siapa? Coba suruh baca. Ini apa bacaannya? Kita HP. Dari HP ya? Oh, dia dari HP. Lihat nih guys, langsung kasih tantangan ya. Nih guys, dia udah punya HP sendiri ya guys, si Iwan. HP yang... iPhone. Kalau kami belikan yang gimana mau, HP murah-murahan. Dan ini bacaannya apa, Wan? Nah, ini bacaannya apa? Gak tahu dibaca ini. Kau mau bong-bong, nah, kau. Kalian pengen tahu catnya Iwan itu dalamnya kayak gimana? Lihat nih. Nampak gak sih? Nampak. Bisa baca gak sih? Mungkin dia tuh bahasa Thailand mungkin ya. Nah, itu dia. Itulah dia. Banyak kali.
Foto dia guys ya. Jadi Wan, kok kalau disuruh sekolah lagi mau enggak? Tergantung diriku lah. Ah iya, tergantung dirimu ya, kok enggak? Mau, masih mau? Oh, jadi guys, si Iwan kalau disekolahkan lagi masih mau. Mau ya, Wan? Oke, jadi ini ada pertanyaan yang kedua. Pernah enggak Fajar punya keinginan membelikan sesuatu yang diinginkan mamahnya sudah terlaksana belum? Salam dari Jawa Tengah. Jadi kau tuh pernah nggak sih ngasih mamamu keinginan mamamu keinginanmu kau kasihkan mamamu itu udah terwujud belum? Nggak, kau tuh keinginanmu untuk mamamu itu apa? Nggak pernah pikir-pikir. Jadi kau nggak ada pernah niatan gitu mau kasih mamamu? Ya ada, mas apa itu? Itu jadi keinginanmu udah tersampaikan belum itu mamamu? Udah duit. Nah, jadi pasti. Kalian pernah juga nengok YouTube-nya Bang Rian. Si Fajar itu udah banyak juga ngasih untuk keluarganya. Wan! Kawan, apa keinginanmu untuk ngasih mamamu? TV, tak? TV. Nah, Iwan mau ngasih TV. Itu udah terwujud belum? Enggak percaya aku. Hah, Wan? Udah terwujud? Kapan kau ngasih mamamu TV? Kau aja HP baru ini dibelikan? Seminggu lagi lah. Seminggu lagi? Oh, itu uangnya kau dari mana nanti? Kalau aku udah banyak. Beli TV mama. Cobalah. Itu ya, kau uangnya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Ah, jadi kau di sini kerjanya ngapain? Kerja sini buat konten, kerja kalian. Jadi dia tuh kerjanya di sini, dia tuh ibaratkan kerja ya guys. Gimana pun juga si Iwan tuh kan gaji, bukan main masukkan video, dibodoh-bodohin enggak gitu ya. Di sini tuh kami Fajar maupun Iwan itu yang masuk dalam video ini, berapapun dapat penghasilannya orangnya tetap dibagi. Bukannya sedikit dikasih. Ya, banyak. Pokoknya sesuai lah dengan apa yang kami dapat, itu yang mereka dapatkan juga. Dan ini sekarang Iwan pun udah diberikan HP ya, guys. Nih, itu diberikan sama Bang Rian. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kak, orang Simpang Genjer ya? Jawab, siapa yang mau jawab? Enggak Simpang Genjer. Kami di Bangun Jayanya. Aku Trans. Apa di Trans? Sip, di Trans. Kamu Trans. Dekat 3 kau. Di langit. Gini lah guys, kalau udah bertemu mereka tuh sering berantemnya kayak gini. Jadi kami tuh tinggalnya di Bangun Jaya, Tambusa Utara, Rohul tempatnya. Dan provinsinya itu kami di Riau. Jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi ya. Ada yang bilang di Medan lah, di mana lah. Kami tuh di Riau, di Kabupaten Rokan Hulu. Oke, pertanyaan yang keempat. Kak mau nanya, Fajar di rumah Bang Rian bekerja atau gimana, kok kerja sebagai apa? Tadi udah dijelaskan ya, mereka nih di sini ngapain. Jangan jelaskan? Jelas. Kerjanya tadi konten YouTube. Nah, tuh dia tinggalnya di sini ya guys. Ya. Nah, Iwan, Fajar tinggalnya di sini. Kalau Bang Rian bukan siapa-siapa aku. Cuman aku kerja. Ya dulu. Coba ceritakan kau dulu kok bisa kesini tuh kayak gimana? Yang bisa kesini ya. Pertama coba-coba sih. Coba-coba. Kenapa baru kok itu, bisa coba-coba bisa kesini? Baru itu keenaan. Abis enggak, pertama gini, kan aku ada orang Bang Sam yang kerja sini kan. Baru itu diajak lah ngangkat kayu. Udah 2 minggu di sini baru enggak balik-balik lagi, jadi kayak Iwan aku. Enggak balik-balik lagi, baru itu dijemput aku sama Bang Sam. Baru di sinilah cerita-cerita Bang Rian. Cerita-cerita lama Bang Rian mau bikin YouTube. Baru kok diajaknya? Baru aku diajaknya, coba-coba sih. Baru di belakang sana lah bikinnya. Awalnya tuh kok percaya gak bisa jadi kayak gini? Enggak. Enggak percaya aku. Nah, rupanya sekarang udah tercapai. Gimana perasaan? Enggak percaya juga. Masih enggak percaya juga kok bisa kayak gini? Iya. Tapi kok tetap mau konten ini jelas gak sih? Jelas. Nah, hasilnya jelas ya guys. Nah, kok Wan nampak lah semua duit itu. Jadi Wan kok bisa di sini kayak mana, Wan? Waktu pertama kali kau bisa gabung sama orang Fajar? Dulu, coba apa? Terus? Sini udah naik. Aku rebutin Marian.
Enggak, Bang. Enggak. Jadi ceritanya gimana? Coba kalian klarifikasikan di sini. Apa? Ya. Kayak gimana? Pertama kan gini. Bang Rian ngajak aku kan. Jar. Ayo kita bikin konten sama yang orang gila itu yang berantem sama kamu. Ayolah kita cari. Kan ayolah Bangan. Kami carilah. Ketemu tempat violet. Baru itu kami apalah. Kami bilang, "Woi, baru yang lawan balik kami." Habis itu dibilang dia. Bangnya lagi megang HP pula ini. Pas pula lah di video aku nonton sama dia. Di video baru dia upload ke YouTube. Rupanya naik nama dia. Diambil sama Bang Rian. Habis itu besoknya udah naik nama dia, malah pergi dia ke tempat orang lain lagi. Terus selanjutnya, kakak siapanya Bang Rian? Oke, ini akan aku jawab. Banyak kali pertanyaan, ada yang bilang saya ini istrinya lah. Duh. Ada yang bilang saya ini pansos sama Bang Rian gitu ya. Ini kan? Jadi saya ini adalah adiknya Bang Rian gitu ya. Adik nomor 2. Jadi saya tuh di sini enggak pansos ya, guys. Saya bisa kayak gini tuh ya karena abang saya gitu kan. Saya enggak ada pansos sama abang saya sendiri. Bahkan dia tuh yang nyuruh, buat konten ini loh, itu dia nyuruh. Saya bisa kayak ini ya karena abang saya gitu. Jadi jelas ya di sini, jangan ada yang komen-komen lagi. Kak, si Pajar suka main kuda lumping. Dulu ya. Dulu suka kali, semenjak aku di rumah ini sering sholat, tapi sholat maghrib. Sering sholat kan. Baru itu lama-lama kalau nengok jatuh itu, jadi lama-lama gak suka. Kenapa? Gak suka lah, aku udah tahu kalau itu setan. Jadi sekarang kalau katanya endang masih ada gak? Ya gak tahu, gak. Ya masih ada, tapi gak pernah lagi ke dark depan. Aku pusing lagi, Jack. Jadi udah gak pernah main jackrap, jadi kok gak tau ya endang masih ada atau enggaknya. Oke, next, lanjut. Ya nanti, kok kan gak ada kuda lumping kan? Kok pernah main kuda lumping gak? Pernah kak, tapi itu kak, dia lebih parah dulu. Guys, kalian tahu, biar tahu aja ya. Aku pas mabuk di dek, mau apa nari di jaga 3 kan sama si Madan. Nampak dia, belum kenal dia. Dia tahu pakai baju apa? Baju cewek. Iya, ketat. Pakai celana ketat. Baru pakai terbongkar semua ya. Sepatunya itu, sepatu anak kecil bayi. Kemarin beginilah kena i. Beginilah. Kemarin pun dia pernah datang dikutekin, berlipstik. Enggak tahu lah ya, maklum aja. Sekarang aja dia sama Bang Rian udah mulai engnya itu udah mau hilang. Cepat kok. Gininya itu udah mau hilang. Semenjak sama Rian. Oke, next, lanjut. Kak mau tanya, seharian Iwan dan Fajar ngapain aja? Tadi udah bilang kan, dia orangnya cuma buat konten. Kan? Buat konten. Tapi gak mungkin lah kami gak kerja. Orang itu pun gak ada, cari juga kerja sampingan. Biar makan. Ya. Jangan nunggu hasilan dari YouTube. Iya, gini-gini orang ini punya kerja sampingan, kayak gitu. Terus pertanyaan lagi. Kak, kemana Bang Uun dan kenapa Iwan dan Fajar bertumbuk terus? Kalau Bang Uun, dia jarang sih bikin konten, tapi dia lintas. Ya, makanya gak bisa bikin konten. Kalau kami makanya berantem itu, aku bukannya apa ya, muka dia itu kayak, entahlah. Oh, denger kan itu sih, Pak. Ini kita malah main HP sih, Bu, sendiri. Kayak apa namanya? Kayak belalang apa itu, belalang yang lompat-lompat itu, kayak gitu lah. Cocok. Padahal muka dia kayak apa? Baru tuh bilang kayak apa muka dia? Aku ya. Siapa yang ngomongin langsung. Kemarin kan bilang dia kayak lutung. Iya, kayak lutung. Kayak malah. Udah kalian sebenarnya sama aja ya. Oke, lanjut yang ke selanjutnya. Kak, mereka rajin sholat enggak? Dan mengapa mereka makan tapi enggak gemuk? Kalau aku dulu, tengok di video pertama kali, pasti aku kurus. Coba sekarang, bedakan sama dulu sama sekarang. Sekarang aku di sini ya kan? Iya, berisi badanku. Coba dulu aku tinggal di rumah sendirian, kadang tinggal terus. Itu ya itulah, kadang aku enggak makan. Satu hari cuman tapi segini di sini kok makannya teratur terus ya. Teratur. Kok juga gitu kan, Wan? Sampai kekenyangan, Bun, kadang.
Jadi kalian tuh sholat nggak? Kalau tadi kan aku apa? Lagi kerja kemalaman. Kalangan juga ya kan, makanya ya. Sholat. Kawan, sholat nggak tadi? Sholat lah. Iya. Kau rajin sholat nggak? Enggak. Kalau dia jarang-jarang itu sholat. Ngaku jangan bohong. Anak siapa? Aku sering nggak ke sholat, sering. Sholat maghrib doang. Terus? Ganteng doang. Sholat nggak mau. Kamu juga ya sama. Enggak lah, ganteng doang. Minta rokok orang. Oh. Ganteng doang. Ini cuka aja. Apa? Enggak lah. Apa man? Ganteng doang. Gak bisa kerja. Ganteng doang, gak bisa kerja. Pending, gak kerja ya Allah. Cuma kerja YouTube. Ah. Yang waras? Yang waras? Nelan. Harus nelar. Ya gitu deh. Terus lanjut. Kak, tanya Iwan dan Pajar siapa pacarnya? Kalau aku itu... Siapa? Ini di video ya, sempet kau gak mengakuin. Nanti kau diputusin sama pacar. Iya. Kalau aku itu lagi... Lain. Mati gue guys. Kok man, pacarku siapa man? Meli. Namanya itu Gea. Gea. Oh, disebutkan ya guys namanya Gea. Yang melihat ini semoga Gea melihat nih diakuin ya sama si Pajar. Dan Pajar itu cinta love you gitu lah ya kan. Iya. Kok man? Siapa pacarmu? Itu Meli. Meli siapa? Apa? Alin cewek dia ya guys, jangan mau toko Iwan. Apa tahu gue kenalin? Alin ya. Alin kan. Hei, yang pacaran dia bukan kau, jadi kau bilang Meli. Nah, cewek dia Meli, dia gini punya cewek guys. Orang ini. Mana WA mu ada? Orang ujung batu lagi, di sini aja nggak? Ya. Tapi jangan lupa tonton terus video ini sampai habis. Jangan di skip biar nggak ada lagi yang tanya lagi. Ya ini semua udah jelas, udah diklarifikasikan. Wan, kau ini sibuk main HP sendiri lah Wan. PC kan siapa? Bilang lagi syuting. Lagi syuting kami ya. Yang bilang. Jadi namamu siapa? Nama kau Iwan Spendi. Nama Iwan Spendi, nama panggilannya? Panggil malam Cakna. Nama panggilanmu siapa? Iwan. Kalau nama malammu? Ratna. Nama malamnya Ratna. Bisa ya Ratna. Jadi bisa nama artis itu. Bisa kalian apa ya? Dia ini punya dua kelamin aku rasa. Subscribe. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya Kak Tiana Sari dan like, komen. Oke guys, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Nah, biar jelas. Biar gak ada diklarifikasikan dan jelas ya pertanyaan kalian dari komentar yang kemarin-kemarin itu sudah dijawab semua oleh Mar-